Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhan sayyidasyuhur wa Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Hadirin pemirsa di seluruh tanah air yang saya hormati Indonesia sedang berjuang melawan COVID-19. Indonesia bersama seluruh warga bangsa sedang mempertaruhkan segala energinya untuk melawan COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama menghadapi COVID-19 ini dengan penuh optimisme, dengan semangat dan kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk menghadapi untuk berjuang melawan COVID-19 ini. Karena kemanusiaan adalah sesuatu yang paling esensial dalam kehidupan kita. Manusia adalah makhluk Allah yang paling terhormat dan Allah sendiri sangat menghormati kemanusiaan itu. fil wal nafsan Mempertahankan kemanusiaan adalah sesuatu yang paling esensial bahkan syariat ini sesungguhnya dibuat diletakkan untuk kemaslahatan manusia syariatu anam syariat diletakkan untuk kemaslahatan umat manusia oleh karena itu berjuang mempertahankan kehidupan melawan covid-19 ini adalah sesuatu yang sangat mulia oleh sebab itu pemerintah bersama seluruh warga bangsa kita semua wajib hukumnya untuk melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan jiwa kita, untuk menjaga kemanusiaan, untuk menjaga kehidupan kita. Oleh sebab itu sekali lagi wahai umat Islam di seluruh tanah air, mari kita mengikuti arahan pemerintah, mari kita melakukan physical distancing, mari kita stay at home, mari kita beribadah di rumah saja karena dengan demikian hakikatnya kita sedang mempertahankan, memperjuangkan kehidupan kita. Yang merupakan esensi daripada kekhalifahan kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, jadi bulan puasa ini, mari kita sambut kedatangannya dengan penuh optimisme, dengan penuh kegembiraan. Kita jadikan sebagai momentum di samping untuk melawan COVID-19. Kita jadikan sebagai momentum untuk bertaubat, bertafakur, bermunajat, berdoa, bersimpu di hadapan Allah. Kita bermuhasabah, kita mencoba melakukan refleksi terhadap apa yang selama ini, selama 11 bulan kita lakukan. Apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita persiapkan untuk kehidupan kita hari esok. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk muhasabah, untuk melakukan evaluasi diri, kita bertafakur, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling berkualitas di antara Ramadan yang Ramadan yang telah lewat. Betapa banyak saudara-saudara kita yang terdampak. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19 ini wajib hukumnya bagi kita untuk kita tingkatkan solidaritas kita Mari kita jadikan sekali lagi momentum Ramadhan ini sebagai momentum untuk membantu saudara-saudara kita untuk membantu mereka yang terdampak agar mereka bisa menghadapi kehidupan yang selama ini terdisrupsi karena datangnya Covid-19 ini Mari kita jadikan Ramadhan sebagai momentum untuk tak korup ilallah kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita beribadah kepada Allah Ibadah sesungguhnya adalah sebuah medium instrumen sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berdialog, kita berdiskusi, kita bermunajat, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah di rumah kita. Kita punya waktu yang cukup banyak untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan lewat kesempatan ini bahwa sesungguhnya kualitas sebuah ibadah. Tidaklah sepenuhnya ditentukan oleh lokus di mana kita beribadah. Oleh sebab itu, tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban untuk kita sholat tarawih di masjid, untuk tadarusan di masjid. Sekarang tidak ada pilihan lain kecuali kita harus berada di rumah, kita harus stay at home, kita beribadah kepada Allah, kita bermunajat bersama dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan keluarga. Kecil kita dengan keluarga tercinta kita Yang kita kasihi Mari kita bersama-sama bersimpu di hadapan Allah Mari kita berdoa atas keselamatan diri kita Keselamatan keluarga kita Keselamatan bangsa ini Keselamatan kemanusiaan Momentum Ramadan adalah momentum yang sangat tepat Untuk kita melakukan itu Pendekatan akademik Scientific, empiris Kita ikuti arahan pemerintah Kita menjaga physical distancing Tetapi pendekatan batin spiritualitas, pendekatan untuk bermunajat kepada Allah juga tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu sekali lagi hadirin para pemirsa yang saya hormati, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita mengetuk pintu-pintu langit, kita mengetuk magfirah Allah, kita mengetuk ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang bertakwa. Ramadan berhasil mentransformasi diri kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bermanfaat. Momentum Ramadan kita jadikan sebagai momentum untuk takarub Allah sebagai momentum untuk menjaga solidaritas kita. Para pemirsa yang saya hormati, insya Allah dengan tetap berada di rumah, kita beribadah dengan ikhlas, dengan khusyuk, tadoruan di hadapan Allah, insya Allah kualitas ibadah kita tidak berkurang. Sekali lagi, mari kita bersama-sama meyakinkan diri kita masing-masing bahwa kita harus tetap berada di rumah. Dengan berada di rumah, kita berkontribusi secara fundamental melawan bersatu, melawan COVID-19. Insya Allah, kita bisa. Insya Allah, Indonesia tangguh. Insya Allah, kita diselamatkan dari COVID-19 ini, sehingga Indonesia kembali normal. Kita semua bisa beraktivitas. Kita semua bisa melakukan aktivitas keseharian kita. Insya Allah. Hadirin sekalian, para pemirsa yang saya hormati, dengan ketetapan hati, dengan kekhusyukan, dengan keikhlasan. Sekali lagi mari kita berdoa bersama, bermunajat, memperbanyak berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa di seluruh tanah air yang saya hormati. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua Mari kita jadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk empat hal. Pertama, momentum kita bertaubat, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan tetap berada di rumah. Yang kedua, sebagai momentum untuk taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah kita laksanakan dengan kiamulail, lail, dengan salat, dengan berzikir, ala qulub. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk menguatkan solidaritas kita. Kita membantu saudara-saudara kita. Kita mengeluarkan sebagian dari rezeki kita untuk zakat, untuk sodokah kepada anak-anak bangsa, kepada saudara-saudara kita. Dan yang terakhir sekali lagi, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk bersama-sama menghadapi Covid-19 hanya dengan kita bersama, seluruh warga bangsa kita bisa memenangkan pertarungan ini. Sesungguhnya, kita sedang berjihad, berjihad untuk mempertahankan kemanusiaan kita, berjuang, berjihad melawan Covid-19, dan hanya dengan belajar, hanya dengan stay at home, hanya dengan tidak berkerumun, hanya tidak berkumpul, kita bisa bersama-sama memenangkan pertarungan ini. Sekali lagi. Saya yakin, insya Allah, dengan ketulusan dan ketetapan hati, dengan keikhlasan kita bisa melawan COVID-19 ini. Semoga Ramadan kita tahun ini berkah, membawa kita, mentransformasi kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat, yang lebih baik. Insya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.